main drift berapa lama, Om? Kalau untuk skala 10, 1,5. Sebelumnya main? Sebelumnya main di skala mini, 1/28. 1/28 ya? Oh, 1/28 udah berapa lama? Main setahunan juga. Jadi total sih ya 2 tahun. 2 tahunan. Om, ceritain dong, kit yang sekarang pakai apa, Om? Sekarang kitnya pakai YD2 basic. Full pasti. Belum ada hop-hop. Wah, cakep. Elektronik? Elektroniknya pakai combo OBW, quick trans, terus servonya pakai power HD, gyro-nya pakai RP. Pakai RP. Body? Bodinya AL86, Matic line. Gimana, Om? Feel-nya enak gak? Jauh ini sih enak. Buat yang memang pengen nyoba standar banget, ada berasa kurang-kurang nggak, atau emang toleransinya aja gitu? Oh, udah deh, gua ya udah terima dulu aja gitu ya. Ada sih, berasa di shock paling, ganti shock. Oh, oke, okay. Jadi inceran lu pertama kalau mau upgrade jadi shock. Kedua, ya combo kali buat ngejar tim roket. tim kroket. Parah nih emang nih, ciptakan roket nih. Om, kira-kira buat lu, buat anak-anak yang baru, apa dong ininya, saran-sarannya? Kan banyak tuh di forum yang nanya, budget segini, kitnya apa, enaknya buat mulai apa. Jadi kalau saran dari gue sih, mendingan langsung yang memang kitnya born to drift, bukannya born to RWD. Karena sekarang kan banyak yang pakai RWD, jadi nggak pakai lagi kit yang sekarang RWD, karena pasti banyak PR buat ganti-ganti dan dananya hanya sama aja. Oh iya, kayak merek tetangga tuh ya, itu born to be, yeah. RWD. To be, Om, ya, belum, bukan born, wannabe RWD gitu ya, bukan born to be RWD. Tapi yang penting hobi dulu aja, Om, pasti, Om, paling penting itu. Oh iya tuh, ini juragan kita satu nih, lagi sibuk, ini nyaut aja ya, Pak. Iya, yang penting hobi dulu, RC, kalau bisa belum hobi, udah beli RC. Gimana lagi RC-nya saya? Om Godhel, sekarang dari kit yang ada, kira-kira Om punya tips apa nih untuk trikin nih, lo setting harus gini lo gitu. Sebenarnya kalau buat setting belum terlalu paham banget sih. Sebenarnya utamanya pengen lebih ke handle-nya dulu.